Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama membagi tiga fase puasa di bulan Ramadan. Fase pertama yakni 10 hari pertama atau yang disebut oleh Nabi sebagai bulan rahmat. Lalu kemudian 10 hari kedua yakni sebagai ampunan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Dan fase yang ketiga, 10 hari terakhir adalah dibebaskannya dari api neraka. Tentu saja bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu dengan tujuan agar kita menjadi pribadi yang takwa. Nah, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya adalah, sudahkah ada tanda-tanda ketakwaan terhadap diri kita masing-masing? Nah, ini penting untuk dijawab. Profesor Dr. Nurholis Majid dalam esai-esai khutbahnya beliau mencatat salah satu bentuk manifestasi daripada ketakwaan adalah tercerminnya akhlakul karimah yang tercermin dalam keseharian. Salah satu contohnya adalah ketika kebiasaan kita membicarakan keburukan orang lain, ya hal itu sudah tidak lagi dilakukan. Kemudian kebiasaan kita memposting berita-berita hoax di media sosial, saat ini sudah harus kita hentikan. Berikan informasi-informasi yang mencerahkan, sampaikan informasi-informasi yang mendidik, yang memberikan wawasan pengetahuan kepada orang lain. Itu jauh lebih bermanfaat. Dan itu merupakan bentuk manifestasi akhlakul karimah dalam keseharian kita. Sahabat muslim, lalu kemudian manifestasi ketakwaan dalam keseharian yang kedua adalah sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong ini tentu Allah subhanahu wa ta'ala juga merintahkan kepada kita sebagai hambanya untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Karena terdapat juga tolong-menolong dalam sebuah konspirasi jahat. Dan tidak sedikit orang yang melakukannya, konspirasi jahat. Mereka membentuk sebuah rencana aksi kejahatan dengan mengorganisirnya. Maka jangan salah ketika sebuah keburukan yang terorganisir atau kejahatan yang terorganisir mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, maka jelas Allah merintahkan kepada kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan sebaliknya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam keburukan dan kejahatan. Nah, maka manifestasi takwa dari apa yang kita sudah jalankan selama separuh perjalanan melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini tentu saja harus kita perhatikan dengan seksama agar terpatri dalam perilaku keseharian kita sebagaimana Profesor Dr. Nurholis Majid yang kemukakan tadi bahwa manifestasi itu adalah sebuah akhlakul karimah. Jika tidak ada tanda-tanda dalam diri kita sebuah akhlakul karimah, maka na'udzubillah puasa kita akan menjadi sia-sia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.